Please, no! 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 Halo guys, kali ini gue bakalan coba mainin game horror requestan kalian lagi nih. Ya, gue bakalan coba mainin game Evil Officer. Jadi dulu itu banyak banget yang request game ini ya. Banyak banget loh. Tapi sorry banget gamenya baru bisa gue mainin sekarang ya. Ya, agak telat sih, tapi gak apa-apa guys, gue bakalan coba ya. Kalau untuk ceritanya, katanya di sini itu gue terjebak di sebuah rumah yang dihuni sama seorang perwira atau inspektur yang udah lama mati guys. Jadi dia itu hantu. Dan dia bakalan balas dendam sama semua orang ya yang dia temuin, termasuk gue. Nah itu dia, gue juga gak tahu ya kenapa gue bisa terjebak di rumah dia coba. Jadi untuk misinya kita harus keluar ya dari rumah si inspektur ini. Dan untuk keluarnya sih di sini ada 3 cara ya. Yang pertama bisa lewat pintu utama, terus yang kedua lewat atap pakai helikopter, dan yang ketiga lewat selokan. Nah, di sini gue bakalan coba keluarnya pakai 3 cara tersebut, guys. Jadi gue bakalan coba mainin game ini secara bertahap ya. Oke? Nah, untuk game modenya ya, untuk game modenya di sini ada 2, ada mode klasik sama nightmare. Ya, gue bakalan coba di mode klasik dulu kali ya. Oke, untuk difficult-nya nih. Untuk difficult-nya ini banyak banget ya. Ada mode ghost, praktis, easy, normal, hard, sama extreme. Wow, banyak banget. Ada 6, guys. Dan untuk mode difficult-nya mungkin gue bakalan coba di mode normal kali ya. Ya, kan gue mau mainnya secara bertahap, guys. Jadi pertama gue bakal main di mode normal. Untuk keluarnya mungkin pintu utama ya. Nanti untuk mode hard gue bakalan keluar pakai helikopter. Dan untuk extreme gue bakalan coba keluarnya lewat selokan. Oke, ini dia. Play. Nah, hari yang pertama nih. Jadi di sini itu gue cuma dikasih waktu 5 hari doang loh ya. Bentar banget, guys. Dan sekarang gue bakalan fokus nih. Cari item buat pintu utama. Ya, pintu utama dulu ya. Ini dapur. Kosong. Gak ada ya. Kulkas. Gak ada juga. Coba ini apa? Ah, kamar mandi. Gak bisa dibuka. Di sini juga gak ada item ya. Ya, gue bakalan cek dulu lantai atas ya. Hati-hati guys. Oh, itu dia. Itu pintu utamanya ya. Tuh kan. Ada papan yang harus gue lepas tuh. Sama kode juga. Oke, oke. Nanti bakalan gue cari ya. Ini ruang penjara yang kedua nih. Oh. Oh, ada lagi tuh. Ada papan lagi ya. Berarti ada 2 di sini, guys. 2 papan ya yang harus gue lepas. Ini laci. Gue bakalan cek dulu semuanya. Yang penting lantai atas dulu. Kosong. Ini kamar ya. Ada kasurnya sih, ada ranjangnya. Tapi ini kok ada tangganya ya. Menuju keluar lagi. Oh, ini helikopternya. Wow. Oh, nanti ya. Untuk helikopter mungkin gue bakalan coba maininnya di escape yang kedua, guys. Jadi nggak sekarang. Kan sekarang gue mau keluarnya lewat pintu utama. Jadi untuk helikopter, mohon bersabar. Oke? Ntar dulu. Berarti sekarang gue bakalan coba turun kali ya. Oh, awas. Liatin si botak naik. Ntar dulu. Ya, naik dia. Eh, ini ada. Oh. Obeng ya? Iya, obeng. Nah, obeng ini sih harusnya buat lepasin baut ya. Biasanya sih dikunci. Ini kamar mandi. Oh, gede banget ya. Ember. Oh, ada kunci juga. Oh, kunci locker. Iya, kunci locker. Tar dulu. Simpan dulu ya. Kunci locker udah gue temuin sama apa lagi tuh? Sama ini ya, obeng ya. Ah, skop. Oke, sama skop juga. Siap. Skop, obeng sama kunci locker. Ini tuh kayak halaman belakang ya. Tuh, liatin aja bintangnya. Bulannya bulan purnama, guys. Terang banget ya. Aduh. Oh my god. Ah, buntu. Ah. Ampun, Pak. Aduh. Gak bisa gua. Terjebak. Astaga, day 2. Wow. Wah. Gila sih. Terjebak kok ya, terlalu berbahaya ini, guys. Oke, kalau gitu gue bakalan coba ambil apa dulu ya? Obengnya. Iya, obengnya harus gue ambil lagi dong. Oke, gue tutup aja deh. Nah.
Terjebak, gue gak bisa kemana-mana. Tuh, ini ada sumur ya. Ya, gue butuh ember ya. Ini harus diisi air katanya guys. Tuh, kering sumurnya, kosong. Nah ini embernya. Berarti mungkin di sini ada item ya, ada sesuatu nih pasti nih. Noh. Oh, bisa dibuka dong. Ah, iya, ini terowongan. Kok gua nggak bisa masuk ya? Oh, bisa. Bisa. Tuh, liatin, ini terowongannya mirip banget sama terowongan Granny ya. Tuh ada lampunya. Ini menuju ke arah basement. Ya. Tuh ada kuburan kan? Ada dua, guys. There's something inside. Oh, harus dibongkar nih, ada sesuatu nih. Oh, berarti ini harus dibongkarnya pakai skop yang tadi kali ya. Yang di atas itu di luar. Ya. Apa ini kuburan dia, guys? Dia kan udah mati ya? Ini apa ini? Heli handle. Heli handle mungkin buat helikopter juga kali ya. Jadi nggak bakalan gua ambil. Nah, ini nih, liatin. Tempat eksekusinya. Aduh. Kalau gua sampai mati di yang kelima, udah ya abis ya, bakalan digantung gua nih. Bahaya. Oh, ini. Nah, bok listrik ya. Oh iya, obengnya bisa, guys. Ah, bisa. Oke, dua. Tiga ya. Ini ada empat baut yang harus gue buka nih. Satu lagi. Oke, empat. Nah, tombol. Sip banget. Awas. Ini juga ada nih. Nah, terowongan lagi. Apa nih? Oh, selokan. Ya. Astaga. Aduh. Gila. Aduh, kaget gue kalah jengkingnya, men. Gede banget. Aduh, jangan langsung masuk. Ah, hilaf gue ya. Aduh, gila digigit kalajengking. Wah, terlalu berbahaya tuh. Terlalu berbahaya, serius. Aduh, tar dulu. Apalagi ya? Day 3 ini loh. Kayaknya gue bakalan coba turun ke basement lagi kali ya. Ya. Ini sih udah gue cek semua, nggak ada lagi. Iya, tadi kan di sini ada skop ya. Ya, skopnya bakalan gue ambil. Gue bakalan coba bongkar kuburan, guys. Kira-kira isinya apaan nih? Oke, buruan. Nah. Wah, berbahaya sekali, guys, ya. Kalajengkingnya harus gue lumpuhin dulu, tuh. Sama si inspekturnya, ya. Nggak bisa. Susah kalau kayak gini. Berarti gue harus main pancing-pancingan ke sini, ya. Oh, itu juga ada... Apa tuh? Oh, kapak. Iya, butuh gua. Kapak ini kan buat lepasin ini ya. Mungkin papan. Iya, bisa jadi, guys. Ntar dulu, gua bakalan bongkar kuburan dulu. Nah, ini nih. Isinya apaan nih? Nah, kan kunci, kan? Bookshelf key. Oh. Bookshelf key. Kunci apaan nih? Awas, sih bakalan dengar kayaknya. Waspada. Tuh, kan? Apa gua bilang? Peka banget sama suara dia. Oh, mungkin buat ini. Ya, ini kan kunci tadi ya. Nah, kan kode. Oke, 1913. Ntar dulu. 1913 ya, jangan sampai lupa. Oke. Kalau gitu, gue bakalan coba ambil lagi ya. Ah, kapak yang tadi. Ya, kapaknya. Oke, gue bakalan muter. Kapak buat lepasin papan. Dan di situ ada dua papan ya. Pintu utama sama pintu yang di atas. Nah, ini nih. Oke, buruan. Nah, ayo ini dia. Bagus, satu lagi guys di atas. Nah, ini dia. Oke, mantep banget. Ayo dong, tuh kan. Locker ya. Ah, kunci locker udah gue temuin. Di ember ya. Tuh, ada pistol juga dong. Pistol tua katanya. Sekarang gue bakalan tembak nih. Si kalajengking ya. Ya, gue bakalan tembak. Oh, itu dia. Oh, dia naik. Naik ya, guys. Gue bakalan tembak nih. Ntar dulu. Gue bakalan ikutin dari belakang ya. Awas. Waspada.
Aduh. Oh, turun dia, turun dia, turun dia. Nah, bagus, gua tembak lo. 90 detik. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, sekarang gantian, tinggal si kalajengkingnya. Ah, mana dia? Ah, balas dendam gua nih. Ntar dulu, guys. Ah, nyamperin. Oke, bagus. Nikmat banget nih. Ah, kan? Mati ya. Headshot. Ntar dulu. Ah, kan? Ada buku. Oke. Buku apa nih? Oh, buku rahasia. Buku rahasia ya. Dan itu ada bensin juga. Ini kayaknya buat helikopter ya, jadi gak bakalan gua ambil. Ini bukunya harus kita taruh di sini nih. Di kuburan ya. Nah. Di sini, guys. Nah, kan bisa. Oke, apalagi nih? Yang berikutnya mungkin gua bakalan coba ambil kunci kali ya. Ya, kunci locker. Apa sama kode juga kali ya? Ah, kode dulu deh. Ya, mendingan kode dulu. 19, 13. Ayo, buruan, buruan, buruan. 19 13 13. Oke, enter. Nah, kan? Oh iya, sekarang tinggal kuncinya. Kunci locker, ayo buruan, buruan, buruan. Berarti gua tinggal cari kunci pintunya juga ya. Kunci pintunya udah belum gua temuin sih. Oke. Wah, kayaknya dia udah bangun deh. Oh, kan udah bangun kan? Cuma 90 detik soalnya. Ya, gua bakalan naik dulu. Nah, isinya apaan kira-kira nih? Oh, kunci. Kunci apa nih? Gate key. Oh, kunci gerbang ya. Oh, berarti ini kunci pintu utamanya. Bisa jadi, guys. Awas, awas. Dia bakalan denger ya. Dia tuh peka banget sama suara benda jatuh ya, atau suara lantai gitu. Oh, enggak kok. Enggak naik ya, tumben banget. Gua kira dia bakalan naik. Ayo buruan deh kalau gitu. Oh, naik dia. Ayo buruan, buruan, buruan. Ah, akhirnya berhasil juga. Oh, game complete. Aduh, berarti sekarang untuk pintu utama udah selesai nih. Jadi sekarang tinggal tersisa helikopter ya sama selokan. Kira-kira gue lanjutin sekarang apa nanti nih? Mungkin nanti aja kali ya untuk helikopter sama selokan gue bakalan coba lanjutinnya di part yang berikutnya. Ya, di video gue yang berikutnya aja ya. Jadi tunggu aja video yang terbaru dari gue, guys, oke? Okay?